116 eh. 116. Satu 135 sah. 130. 90. 130 54. Wah. Kan 135. Komplit. Semua ada. Kita nak menjajah. Kita nak menjajah insya-Allah. 28. Kita nak menjajah. So, jom. Kita buka. Jom. Boleh. Okey. Baca doa semua bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat sampai pukul 6 pagi cun-cun. Selamat sampai ke Kaltek ni, Bukit Kayu Hitam. So sekarang ni tengah tunggu update daripada grup kedua Wan, Akmal dengan Anis Rebit. Ni kita nak tengok macam mana, insyaAllah semoga dia pemudah urusan. Ada seorang rider secara mengejut telah datang. Abang GS eh, semua orang tahu kan. So kita fuel kat sini, refuel last untuk di Malaysia. Lepas tu kita akan masuk di Bukit Kayu Hitam. Kita akan tengok hari ni, sebab hari ni hari Khamis. Kita akan check sama ada jam atau tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah, jam tepat menunjuk 6:20. Masing-masing dah semayang dan makan sikit-sikit. Semua dah kumpul. Alhamdulillah, semoga dipermudah urusan kita hari ni. Ada 10 biji motor dengan berbagai CC. CC aku paling kecil lah. Sekarang ni insyaAllah 6:30 kami semua akan bergerak ke Bukit Kayu Hitam dan masuk ke Danuk. Apabila dah selesai urusan immigration dan custom kedua-dua buah negara, bila duduk Danuk nanti kita update lagi. Jom. Hari Khamis orang tak ramai. Kalau hari cuti berbaris sampai ke belakang pun. Alhamdulillah, kita bahagian immigration custom semua dah lalu daripada Malaysia. Sekarang ni kita masuk Thailand, di mana kita kena parking dan kita kena jalan kaki masuk. Welcome to Thailand. Gate 3. Selamat ke Malaysia. Kita masuk ke Thailand. Inilah dia.
hijrah kali semua lah. Alhamdulillah, selamat sampai dekat Sadau. So kita special ni, kita breakfast secara orang sini je lah. Makan lebih jalan je. Cari kedai mana yang ada tepi jalan, offer cantik, kita beli. Mari kita promote kedai makcik ni juga. Mi okey? Ya. Alhamdulillah, sahabat kita pun pertama kali masuk, seronok bergetak. Ada nasi goreng belacan, ayam goreng fresh, ada lagi kerabu ayam, ni teh ais kau, tak lupa teh ais kau. Ni semua dari tepi jalan, tuan-tuan dan puan, tepi jalan. Tapi jom kita menikmati masakan dia, kita try ni. Baik, jom kita gerak. Ni lead kita duk tengah struggle dengan air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Patalong 128 km. Okey. Okey, alhamdulillah. Semua dalam keadaan letih lesu. Tinggal 80 kilo lagi sebelum sampai ke Don Sapir. Tapi cuaca macam tak mengizinkan sangat. Cuaca agak gelap. Lepas tu kami telah tempuh hujan tak renyai tapi hujan sikit-sikit gerimis. Sekarang ni take 5 lagi makan buah. Lepas ni kita terus ke, insyaAllah sama ada view Kanom tu, viewpoint tu, tempat jalan viewpoint, ataupun kita pergi Don Sapir terus sebab kita pun kejar masa. Sekarang ni 3:30 waktu siam. Okey, 80 kilo sebelum Don Sapir, kita tinggalkan PTT ni macam biasa, Cafe Amazon. Ok,
unik dia kafe ni. Alam semula jadi. Ni boleh dikata Amazon, betul-betul Amazon. Burung ni ya. Macam-macam ada. Tapi memang dijaga rapi ya. Alhamdulillah selamat sampai ke feri Koh Samui, tapi memang last minute lah, kita di ambang paling last. Lepas tu dengar kata naik feri ni pula kurang-kurang nak dekat sejam setengah ke 2 jam. Jadi hari ni memang penuh cabaran dan macam-macam ada. Kawan-kawan yang tertinggal pun ada. So kita alhamdulillah, kita doa pada Tuhan dan kita berserah. Dan semua dah berkumpul. Jom kita masuk. Masuk geram. Keadaan feri nak ke Koh Samui, inilah dia. Feri last, dan kita share sekali dengan yang balik kerja semua petang ni. Memang ramai. Memang ramai. Banyak insiden yang berlaku tadi yang mahal kat arah sini. Sebab tu ni kita boleh sampai awal, tapi ada insiden yang berlaku di mana ada sahabat kita tersesat, dan alhamdulillah masing-masing kita berharap pada rakan-rakan semua, semua dapat sampai ke sini dengan selamat. Semua last minute. Jom. Weh, duduk depan lah. Weh, duduk sini ya. Weh, alhamdulillah kita selamat sampai di sini. Feri dia tak nampak, nanti kita akan tunjuk ke atas tu. Tapi tadi dia cuma boleh lepaskan 4, so kita tekad kita go in groups, kita masuk pukul 7. So kita tunggu 30 minit lagi. Semua bersemangat, semua bersemangat. Tapi mungkin sampai di sana dalam pukul 8-9 malam. Ada apa, aku biduk asing. Yep. Alhamdulillah, ni dah dia feri ke Koh Samui.
ferry. Ferry ke Koh Samui. Okay, pemandangan disebabkan malam kita lihat dia. InsyaAllah hari kita balik nanti kita akan cuba try pagi. Jadi bahagian atas dan bahagian bawah ada untuk aircon. Untuk maklumat, perjalanan ke Koh Samui guna ferry sea train ni mengambil masa 2 jam. So inilah masa untuk kita istirahat sebenarnya. Semoga dia memudah urusan, insyaAllah. Okay, ini bahagian aircon, bahagian tengah, tempat untuk penumpang yang bawa kereta semua boleh tunggu. Banyak kemudahan yang dibagi juga. Contoh plug, ini dah standard international plug untuk bahagi bahagian atas kita. Selain itu, disediakan juga kantin di bahagian belakang. Welcome to Koh Samui. Inilah dia tapi pemandangan pada waktu malam. Kerap.